Senjata organik itu, ya. apakah bisa dikategorikan sebagai senjata olahraga? Lalu kriterianya apa? Kalau untuk berapa jenis senjata yang dimiliki TNI Polri itu, ada yang memang. Ini revolver, nah ini 9 mili untuk jenis pistol. Ini bisa digunakan untuk sipil, bisa digunakan untuk sipil. Kenapa? Gimana tendangannya? Lumayan? Lumayan. Incok. Ya, ini wajib dicoba ya. Apa pesannya nih kira-kira? Pesannya untuk nembak buru-buru ini. Nabi tepi. Nabi tepi. Nafas. Bidikan. Tekanan picu. Tekanan picu. Sedikit lupa. Tetapi sukses. Baik, masih bersama di channel Agus Setiawan SHMH. Masih bersama dengan komandan kita, tentu saja Pak Agus Setiawan SHMH. Bagaimana Pak Agus? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sendiri diberikan kesehatan hari ini, yang tentunya kita akan menjelaskan seputaran senjata api. Lagi-lagi seputaran senjata api. Mantap komandan, terima kasih. Ya, mungkin berawal dari banyak pertanyaan di luar sana. Waktu di video sebelum-sebelumnya, mungkin komandan pernah membahas tentang senjata organik dan non-organik. Apakah mungkin kita akan bahas itu, komandan? Betul sekali. Karena di undang-undang itu ada yang mengatakan senjata organik dan non-organik. Kayak di Permenhan nomor 7 tahun 2010 mengatakan senjata militer, misalnya kayak gitu. Kemudian di peraturan kepolisian itu ada berapa perkap 8 2012, ada perkap 18 2015 juga tentang bela diri. Nah, itu membahas senjata non-organik. Itu yang kita akan bahas itu panjang lebar. Mungkin untuk yang pertama, yang menjadi pertanyaan saya dan mungkin mewakili teman-teman di rumah. Iya. Apa sih sebenarnya perbedaan senjata organik dan non-organik? Nah, ini menarik karena memang kita akan menjelaskan itu dari sini dulu. Jadi, yang dimaksud senjata organik itulah senjata milik negara. Milik negara yang sudah terinventarisir atau sudah terregister di kesatuan TNI Polri itu sendiri dan hanya untuk digunakan oleh kesatuan kerja TNI Polri itu sendiri. Kemudian cara kerjanya adalah semi, manual dan full otomatis. Nah, sementara untuk senjata non organik itu sendiri itu senjata varian untuk sipil. Jadi dia terregister untuk kalang-kalang perorangan atau kalang swasta yang penggunaannya untuk seperti senjata kepentingan olahraga, untuk kepentingan bela diri, untuk berburu segala macam itu, kemudian untuk pengemban kepolisian lainnya. Bagaimana dengan cara kerjanya? Cara kerjanya dia tidak full otomatis, dia hanya semi dan manual saja. Ya, dibatasi lah. Ya, hanya dibatasin, tidak mungkin dia full otomatis. Lalu bagi warga sipil seperti saya, ya, saya mau meminjam senjatanya milik komandan. Oh gitu, ceritanya begitu. Ya, ya. Jadi apakah hal itu diperbolehkan gitu untuk penggunaan dan peminjamannya itu sendiri? Nah, saya jawab langsung, tidak boleh. Kenapa? Senjata itu sudah terregister atas orang tersebut. Orang tersebut misalnya saya ya. Saya mempunyai senjata pistol S9. Sudah kartu kepemilikan dan penggunaannya, pengpingnya, penggunaan senjata api itu sudah atas nama saya, tidak bisa dipinjamkan ke orang lain karena itu sudah miliknya, milik dinas, tapi dipinjam pakaikan. Siap. Nah, dipinjam pakai, jadi tidak bisa digunakan untuk
sipil. Tapi saya ingatkan juga, di sipil juga kalau dia udah mempunyai izin, misalnya izin olahraga, kemudian izin kepentingan bela diri, sama halnya tidak bisa dipinjamkan senjatanya, karena dia sudah kartu kepemilikan penggunaan buku pasnya itu atau udah atas namanya. Misal punya Mas Andri udah buku pasnya. Siap. Jadi itu udah milik atas nama Mas Andri aja, tidak bisa dipinjamkan. Siap. Kalau dipinjamkan itu akan risiko. Ya, risiko mungkin hilang. Ya, kemudian bisa jadi akan menimbulkan akibat hukum nantinya. Ya. Mungkin ya. Jadi mungkin ada dampak untuk diri sendiri yang ya. Yang memilikinya ya. Maupun yang dipinjamkannya. Betul sekali. Siap. Lalu senjata organik itu ya. Apakah bisa dikategorikan sebagai senjata olahraga? Lalu kriterianya apa? Kalau untuk berapa jenis senjata yang dimiliki TNI Polri itu, ada yang memang bisa digunakan oleh sipil. Ada contoh senjata Glock. Glock itu juga digunakan oleh sipil. Dan ada juga rep, bisa digunakan. Revolver, bisa. Tetapi yang kedua, jawaban kedua adalah tergantung penggunaannya. Jadi bukan penggunaannya itu untuk bela diri. Kalau dia dibatasi untuk olahraga, itu boleh. Siap. Jadi olahraga itu hanya untuk di tempat latihan saja. Yang ketiga, ada juga jenis pelurunya. Kalau pelurunya itu peluru 38, 9 mili, yang bisa juga digunakan oleh sipil. Jadi organik di TNI Polri itu yang kaliber 38, 9 mili, juga ada di sipil juga ada. Nah, jadi itu. Untuk menentukan pelurunya sendiri itu antara senjata organik dan non-organik itu seperti apa? Saya contohkan untuk jenis peluru ini ya, 9 mili ini ya. Ini 9 mili, ini peluru 9 mili dan ini peluru kaliber 38 yang bisa juga selain organik maupun non-organik itu sendiri bisa menggunakan. Jadi selain TNI Polri juga sipil juga bisa menggunakan. Untuk kaliber 38 ini revolver. Nah, ini 9 mili untuk jenis pistol. Ini bisa digunakan untuk sipil, bisa digunakan untuk sipil. Kenapa? Untuk olahraga, tapi dibatasi untuk olahraga ya. Kemudian ada non organik juga yang untuk bela diri. Nah, ini untuk bela diri. Ini non organik kaliber 22. Ini non organik untuk revolver dan juga ada pistol juga. Ini kaliber 22 untuk bela diri. Ini non-organik, non-organik artinya untuk para sipil. Nah, kemudian ada kaliber untuk berburu. Nah, ini untuk berburu ya. Nah, ini organik. Ini organik ini bisa nggak dipakai untuk sipil? Tidak bisa, karena ini kaliber organik. Organik itu milik TNI Polri, terregister. Nah, kalau untuk 223-nya, dia nggak berbeda bentuknya. Tidak jauh beda seperti ini, tetapi dia hanya penyebutannya aja. Ini varian sipilnya 223, TNI Polri-nya itu 5,56. Nah, kemudian untuk 308, nah ini kalau ini untuk varian sipil 308, tapi bentuknya agak sedikit berbeda dari bentuk saja ya fisiknya. Kalau untuk varian sipil itu 308, nah tapi kalau untuk organik, ya, organik itu adalah 7,62 kali 51 mm. Nah kalau untuk varian sipilnya 308, ya masih ada lagi banyak ya. 7,62 kaliber 306 ada. Jadi tinggal penyebutannya aja. Nah, jadi untuk organik, peluru organik maupun non organik itu hanya beda di penyebutannya saja. Jadi untuk membedakannya adalah penyebutannya saja. Penyebutannya saja. Kemudian dari ada juga bentuk fisik dari pelurunya itu juga. Siap. Fisik pelurunya itu yang memang untuk membedakan ya, bila mana ada misalnya akibat hukum. Contoh nanti seseorang berburu menggunakan peluru memang untuk peruntukannya TNI Polri. Ketika ditembakkan, tiba-tiba mungkin ada permasalahan hukum atau ketembak orang. Nah, itu nanti akibat hukumnya, dia kan pemburu itu kan perbakin pemburu ya. Jadi kalau ketika dia menyalahgunakan peluru yang digunakan itu harus seharusnya untuk TNI Polri. TNI Polri, ya artinya peluru organik itu sendiri, dia salah gunakan. Akibat hukumnya apa? Ketika di penyelidikan di kepolisian, ditemukan itu milik TNI Polri, artinya itu kan terdaftar. Senjata peluru itu milik TNI Polri. Nah, oleh karena itu untuk para perbakin pemburu, saya sarankan gunakan peluru yang sesuai dengan varian sipil. Siap. Ya, karena beda penyebutannya tetapi memang sama dia, tetapi juga bisa fisiknya juga berbeda. Siap. Itu. Terima kasih, Komandan. Tadi Komandan sempat membahas tentang dampak hukum. Ya. Nah, lalu bagaimana ketika memang warga sipil ataupun bahkan TNI ataupun Polri ya. Ketika menyalahgunakan
tentang senjata ini. Ya, jadi dampak hukumnya ya bagi penggunaan khususnya senjata organik dan non organik itu sendiri, tentu ada akibat hukumnya. Misalnya terjadi penyalahgunaan atau memiliki, menyimpan, ya, menggunakan senjata tanpa izin. Siap. Nah, itu pasti ada akibat hukumnya. Nah, kalau misalnya di TNI dan Polri, nah, TNI Polri ini dia dikenakan kepada peraturan disiplin. Siap. Peraturan disiplin di mana, di TNI maupun Polri itu sendiri. Nah, selain itu kalau dia di TNI Polri itu juga dikenakan hukum pidana. Kalau di militer berarti pidana militer. Siap. Nah, kalau di kepolisian itu pidana umum. Jadi dikenakan pidana juga. Bagaimana dengan sipil? Akibat hukumnya kalau misalnya dia menyalahkan guna senjata organik dan organik itu sendiri. Bagi sipil, bila mana dia menyimpan, menggunakan, memiliki, ya, tanpa izin untuk senjata maupun amunisi itu tanpa izin, akibat hukumnya dikenakan undang-undang darurat itu tahun 1951 itu, ya. Siap. Jadi ketika dia menggunakan itu tanpa izin, ya, akibat hukumnya adalah yaitu hukuman penjara, ya, penjara itu bisa 20 tahun, ya, seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati. Itu akibat hukumnya. Oke, terima kasih Komandan untuk jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya yang saya ingin tanyakan, ketika kita ingin, mungkin dari seperti saya warga sipil ataupun TNI ataupun Polri, ketika ingin memiliki untuk memperolehnya itu bagaimana caranya? Kalau untuk TNI Polri itu pengadaan, jadi nggak bisa saya beli sendiri, itu nggak bisa, karena senjata organik itu memang itu di pengadaan di kesatuannya, di kesatuan TNI Polri itu sendiri. Juga harus terdaftar. Terdaftar di mana? Terdaftar di, misalnya kalau untuk militer itu di TNI itu sendiri. Nah, kalau polisi di kepolisian itu sendiri, terdaftar berarti sesuai dengan aturannya. Siap. Ya, kemudian kalau kalau organik, non organik, ya. Kalau non organik, kalau tadi organik, kalau non organik itu ada berapa jenis senjata, misalnya kepentingan bela diri, olahraga, ya, pengemban kepolisian lainnya. Jadi untuk bagi mereka seperti itu, dia harus memperolehnya bagaimana, ya? Kalau misalnya anggota Perbakin, harus ada rekomendasi dari Perbakin itu sendiri, mengajukan ke Polda, ya, Polda, Polda itu sendiri, baru Polda nanti akan menunjuk, ya, menunjuk siapa, importir. Nah, importir itu nanti yang akan, importir ini artinya sudah direkomendasi oleh kepolisian, ya, sudah direkomendasi kepolisian untuk pengadaan senjata api yang melalui lewat importir. Jadi importir ini akan memberitahukan kepada calon pemilik, misalnya senjata olahraga maupun bela diri itu, ketika dia memberitahukan ini ada senjata jenis ini, nah nanti importir akan memprosesnya, membantu dalam segala hal, misalnya sampai ke pemiliknya juga. Tetapi harus melalui rangkaian tes juga, tes, ya, seperti tes psikologi, tes kemahiran menembak, wawancara juga. Tetap cara memperolehnya seperti itu. Kemudian hal yang penting juga bisa melalui proses hibah. Kalau senjata non organik ini bisa melalui proses hibah, artinya misalnya Mas Andri punya senjata itu ada 4, kalau untuk sipil itu kan dibatasi 2, misalnya senjata bela diri dia dibatasi 2, kalau misalnya dia punya 3 berarti satunya dihibahkan ke, nah, dihibahkan kepada siapa, nah, nanti melalui polisi, nanti dihibahkan kepada siapa, misalnya ada pembeli, nanti dihibahkan, berarti proses hibah nanti itu ketika sudah dilakukan proses itu baru bisa di tangan pemilik. Tentunya teman-teman harus ingat kembali bahwa ini berkaitan dengan rasa tanggung jawab kita, dampak negatif positif yang akan ditimbulkan oleh senjata itu sendiri, organik maupun non organik. Balik lagi, karena kita itu negara hukum, semuanya diatur dengan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk memperolehnya, apalagi Komandan sering selalu dalam kesempatan itu mengingatkan. Terakhir kali sebelum kita closing, ada pesan untuk teman-teman di rumah, para viewer kita, para teman-teman kita di rumah, bagaimana Komandan? Pertama, bagi pemilik senjata organik dan organik, yang pertama adalah gunakan senjata itu sesuai dengan siapa penggunanya. Misalnya kalau senjata organik berarti itu TNI Polri. Siap. Kemudian kalau non organik itu siapa saja bisa, termasuk TNI Polri maupun sipil itu sendiri. Jadi itu bisa di sesuai penggunaan dan pastinya sesuai perizinannya. Yang kedua adalah jangan menyalahgunakan senjata itu. Misalnya TNI Polri meminjamkan senjata itu kepada sipil, dipinjamkan untuk kegiatan buruh padahal itu senjata organik. Nah, itu tidak boleh.
Kalau untuk latihan ya bisa aja, tetapi kalau misalnya hanya dipinjam pakaikan ke orang lain kan tidak bisa tadi. Kemudian sama juga untuk sipil juga, tidak bisa dipinjam pakaikan, itu penting. Jadi yang terakhir ya, tentu kita menggunakan senjata organik itu harus mengetahui mana sih senjata organik, mana senjata non organik. Pastinya kalau senjata non organik itu kepentingan bela diri, olahraga, dan pengemban kepolisian lainnya. Siapa pengemban kepolisian lainnya? Seperti PPNS, menjadi pegawai negeri sipil itu sendiri, kemudian Satpam, kemudian Satpol PP, dan Polsus itu sendiri. Mungkin itu yang akan kita akhiri dalam sesi ini. Siap, Komandan. Ya. Mantap. Terima kasih, Komandan, atas segala jawabannya, pesannya kepada kita. Oke, mantap, Komandan. Terima kasih atas pesannya untuk kita semua. Jadi, teman-teman, jangan bosan-bosan untuk melihat video ini, karena insya Allah akan bisa mengedukasi, memberi wawasan kepada teman-teman semuanya. Jadi jika ada memang banyak pertanyaan buat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Bukan begitu, Komandan? Betul sekali. Dan pastinya jangan lupa like, komen, dan subscribe bersama channel YouTube Agustiawan SHMH.